100 like setiap video. Penting untuk algoritma dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tunak tengok video lain, suka hati anda. 6 pemain sepatutnya dibawa ke Piala AFF Suzuki 2020. Cheng Ho dikatakan mahu besarkan pool pemain, tapi muka lama yang 90% dibawa ke AFF Suzuki 2020. Pemain yang dipilih Cheng Ho bukan berdasarkan prestasi, tapi pemain yang kononnya sudah biasa dengan taktik. Hari ini, admin akan senaraikan 6 pemain ada rekod lebih baik daripada pemain disenaraikan oleh Cheng Ho. Sebilangan pemain ni ada yang sudah bermain dengan Malaysia dan ada juga belum pernah dipanggil walaupun untuk skuad menunggu. Kalau nak senang, admin senarai je semua pemain gelar patah. Tapi admin tak malas. S. Kumaran, apa lagi S. Kumaran perlu buat untuk dapatkan perhatian Cheng Ho? Apabila tidak dapat peluang di skuad utama gelar patah, Kumaran dipinjamkan ke Pahang dan Melaka United. Kumaran dapat panggilan pertama Harimau Malaya seawal 19 tahun semasa di bawah Dolah Salih. Musim ni bersama Melaka United, Kumaran jaring 6 gol dalam 21 perlawanan. Dia juga boleh ambil set piece dan juga mempunyai teknik free kick yang cantik. Suhaimi Hussein, boleh diterimalah Suhaimi ni tak dipanggil kerana Malaysia sudah ada ramai penjaga gol hebat tahun ini. Suhaimi asalnya hanya bermain di Terengganu 2 sebelum Rahadiazli alami kecederaan ACL. Suhaimi manfaatkan peluang diberikan dengan jadi penjaga gol utama Terengganu di Liga dan Piala Malaysia. Suhaimi buat save keempat paling banyak di Liga selepas Kevin Ray, Kalamullah dan Khairul Azhan. Faiz Nasir, adakah fizikal kecil Faiz Nasir jadi punca dia disisihkan? Faiz Nasir boleh disamakan dengan Charatip Sankrasin. Prestasi dan kelincahan Faiz Nasir sepatutnya digunakan oleh Cheng Ho. Faiz Nasir hanya wakili Malaysia 3 kali, semua pada 2019. Tapi dia berjaya jaring 2 gol. Satu gol di luar kotak penalti lawan Afghanistan dan satu lagi lawan Timor Leste di kelayakan Piala Dunia. Faiz dipanggil semasa sarung jersi Selangor musim itu. Jadi timbul persoalan, adakah Cheng Ho hanya pandang pemain Selangor, Kedah dan Kelab Johor? Syazwan Zainon, pilihan yang sedikit mengejutkan. Musim ni Mat Kapet apabila bermain sebagai free roll. Syazwan kembali ke Kedah musim ini selepas 2 musim bersama pasukan Selangor. Dia rekodkan 2 gol di Liga Super dan jadi penjari terbanyak Kedah di Piala Malaysia. Ramai tak perasan Syazwan Zainon ada di skuad AFF 2018. Mat Kapet telah bermain 18 kali dengan Harimau Malaya. Afiq Fazail, admin tak mahu senarai semua pemain JDT. Nama yang admin agak terkilan ditinggalkan adalah Afiq Fazail. Agak pelik kerana dia hanya bermain 4 kali dengan skuad senior. Afiq ada kebolehan untuk buat hantaran jauh seperti assist kepada Bergson semasa lawan Perak di Liga. Afiq Fazail bijak mengawal tempo dan jarang hilang bola. Walaupun agak kurang dari segi rekod gol dan assist, gaya bermain Afiq Fazail jelas berbeza dengan Syafiq Rahim. Kobe Chong, pemain berdarah kacukan Malaysia Jamaica, Kobe Chong sudah bersedia untuk beraksi dengan pasukan Malaysia. Dia membuat story Instagram selepas Malaysia layak Piala Asia bawah 23 tahun. Dengan fizikal 6 kaki, Kobe Chong adalah pemain utama
Peterborough United, bawah 23 tahun. Dia pernah trial di pasukan akademi di Serie A dan Liga Perdana Inggeris. Namun setakat ni, FAM kita fahamlah, belum lagi berhubung dengan Kobe Chong kerana sibuk dengan jam Casio dan mesyuarat siang malam.